Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mengikuti sidang paripurna pembahasan RAPBD DKI 2015 di gedung DPRD Selasa 20 Januari 2015. Gubernur yang biasa disapa Ahok itu menyatakan persoalan dana siluman sebesar 8,8 triliun yang muncul dalam RAPBD sudah selesai. Kemarin sudah clear apa gimana? Sudah clear tuh. Tidak tahu siapa yang masukin itu, udah kita coret itu. Udah. Sama DPRD juga ada mengatakan terus dicoret, tidak sesuai. Sebelumnya Ahok menuding ada yang bermain dalam penganggaran tersebut. Ahok pun telah meminta Komisi Anti Rasuah untuk menyelidiki keterlibatan oknum di pemerintah provinsi dan DPRD.